suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Wah, alhamdulillah. Ustaz doakan semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salih salihah, Ustaz mau tanya nih. Salih salihah, tahu enggak hari ini hari apa? Hari Kamis. Tapi yang Ustaz tanyakan bukan tentang hari Kamis. Ada yang tahu hari ini tuh hari spesial? Iya benar, hari ini adalah hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau semisal kan hari ini peringatan Maulid ya. Maulidnya Nabi. Kalau semisal peringatan kelahiran Maulidnya Soleh Solehah, apa ya yang biasanya dilakukan Soleh Solehah di rumah? Kue ulang tahun Ustaz. Ya, ada yang merayakannya dengan kue ulang tahun. Terus ada apa lagi? Ya, ada yang berbagi pada teman-temannya. Atau ada nggak yang pernah pas ulang tahun kemudian belajar untuk mengenal dirinya sendiri dan berpikir setiap hal yang sudah dia lakukan baik itu benar ataupun salah, dan kemudian berusaha menjadi lebih baik. Pernah enggak? Ayo. Baik, hal-hal yang tadi itu kan jika pas ulang tahun solih-solihah. Nah, hari ini kita peringatan Maulid Nabi Muhammad. Jadi caranya tentu berbeda. Pada peringatan Maulid ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh umat muslim untuk memperingatinya. Yang pertama yaitu dengan membaca sholawat. Bagaimana bunyi sholawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang pakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau ada yang selawatnya melalui selawat lagu. Boleh. Dan apakah solih-solihah tahu keutamaan selawat itu apa? Keutamaan selawat itu yaitu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya siapa yang membaca sholat atasku satu kali, maka Allah akan bersholawat memberikan rahmat untuknya 10 kali. Di hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan siapa yang membaca sholawat atasku 1000 kali, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak keutamaan sholawat yang lainnya. Selain sholawat, ada cara lain, yaitu dengan kita belajar mengenal lebih dekat Nabi kita. Mengenal lebih dekat pada Nabi kita dengan mengenang sejarahnya, belajar sejarahnya, belajar tentang beliau. Itu juga termasuk cara peringatan kita mau. Termasuk cara dalam kita memperingati
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, tugas untuk sholeh-sholehah hari ini adalah tugas untuk sholeh-sholehah yaitu membuat video sholawat. Judulnya Kisah Sang Rasul. Yang lagunya udah saya contohkan di depan tadi tuh pembukaannya aja. Tapi sebenarnya masih panjang. Jadi nanti videonya silahkan berekspresi, membuat video tidak harus sholeh-sholehah sendiri. Boleh bareng sama keluarga atau hal lain sebagainya. Semangat mengerjakan sholeh-sholehah. Ustadz tunggu videonya. Jika sudah dikirimkan ke Ustadz sama Ustazah ya. Dan selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, akan ada hadiah untuk 3 orang pemenang yang terpilih. Tugas kali ini bersifat tidak wajib, tetapi sebaiknya buat ya. Ustadz sana tunggu sampai hari Ahad. Ingat, akan ada pahala dan rahmat Allah SWT di setiap sholawat yang kita baca. Yuk, bersholawat.